Katanya di sini lagi butuh orang, Bu. Nama kamu siapa? Rianti. Lulusan SMA? D3. D3? Jangan bercanda kamu. Enggak, saya enggak bercanda, Bu. Kamu jangan ngejek ya. Mentang-mentang kamu D3 terus kamu bisa ngejek pekerjaan cleaning service. Enggak, saya enggak ngejek, Bu. Benar, saya emang benar-benar butuh kerjaan. Nenek. Neng Rianti. Nenek ngapain? Nenek ini lagi bingung ya. Mana si Robi kagak ada, si Susi. Aduh, kemana lagi itu anak-anak? Ini paman ini mau lembur, mau mengantar Pak Suryo semalaman. Tuh. Jadi kan tidak mungkin pulang. Yang bikin bingung ini bagaimana ini? Dia minta diantarkan salinannya. Ya udah Rianti aja Nek yang bawa, Nek. Jangan. Kamu apa tidak repot? Ya enggak lah, Nek. Rianti tuh masih nganggur. Rianti kan belum kerja. Lagi pula nanti Nenek kan kesiangan buka warung. Iya. Aduh, terima kasih bener ini, Neng, ya. Iya. Ya udah, Nek. Rianti berangkat dulu ya. Oh iya, ntar. Aduh. Ya udah, makasih, Nek. Hati-hati di jalan. Iya, mari, Nek. Ayo duduk. Ada apa, Ti? Enggak, Paman. Ini tasnya. Oh iya, terima kasih. Paman, saya juga mau minta maaf. Saya kan dipecat dari kantor. Padahal Paman udah susah-susah nyariin kerja buat saya. Enggak apa-apa, Ti. Enggak apa-apa. Terus kamu juga jangan sedih kayak begitu. Enggak usah sedih. Paman yakin suatu saat kamu akan dapat pekerjaan yang kamu inginkan. Yakin. Tapi Paman udah susah-susah ngerekomendasiin saya, kan? Ya, enggak apa-apa. Terus begini, sekarang perusahaan yang dikontrak untuk tenaga kebersihan di sini lagi butuh karyawan. Tapi Paman ragu apakah kamu mau dengan pekerjaan semacam itu apa enggak gitu. Saya mau kok, Paman, saya mau. Tapi pekerjaannya jadi tukang sapu loh. Iya, enggak apa-apa, pekerjaan apa aja yang penting halal kan, Paman. Terima kasih semuanya. Rapat hari ini selesai. Selamat pagi. Well, selamat bergabung, beautiful. Terima kasih, Pak Manager. Ya, Barut. Selamat, Pak. Selamat apa? Wawancara Manda berhasil dengan sukses. Benar? Iya, Pak. Bahkan Manda menawarkan beberapa solusi brilian, Pak, untuk masalah yang dihadapi oleh J Production ini. Ya, mudah-mudahan impian saya terwujud. Manda bisa memimpin perusahaan ini menggantikan saya. Terima kasih, Rat. Sama-sama, Pak. Ada apa ya? Katanya di sini lagi butuh orang, Bu. Nama kamu siapa? Rianti. Lulusan SMA? D3. D3? Jangan bercanda kamu. Enggak, saya enggak bercanda, Bu. Kamu jangan ngejek ya. Mentang-mentang kamu D3 terus kamu bisa ngejek pekerjaan cleaning service. Enggak, saya enggak ngejek, Bu. Benar, saya emang benar-benar butuh kerjaan. Kerjaan apa aja saya terima kok, yang penting halal, Bu. Ya sudah, kamu besok datang jam 6 ke kantor. Besok, Bu. Jam 6:30 kamu sudah harus mulai kerja sebelum yang lain datang. Paling cepat kamu bisa pulang jam 7 malam. Kalau kamu mau kerja lembur, kamu bisa dapat gaji banyak. Kamu bukan disewa oleh perusahaan Joyo Group, tapi kamu disewa oleh perusahaan yang disewa oleh Joyo Group. Jadi sewaktu-waktu saya bisa pindahkan kamu kapan saja. Iya, Bu. Ini peraturan yang harus kamu baca, kamu mengerti. Jangan mentang-mentang cleaning service, terus nggak ngerti peraturan. Iya, Bu, ya saya ngerti, Kak, Bu, saya ngerti. Makasih banyak ya, Bu, ya. Iya. Misi, Bu. Wah, ada pesta nih. Ini teh Neng Rianti baru diterima kerjaan tuh. Oh, selamat, selamat. Selamat ya, Ti. Makasih. Kantornya di mana? Di samping studio. Studio. Iya. Oh, yang gedungnya tinggi itu. Iya. So tau lu. Gua pernah ke sana, emang lu enggak pernah mana-mana. Berantem, berantem. Enak tuh. Lu ini masakan siapa nih? Tuh. Ini Neng Rianti yang masak. Kamu? Iya, enak enggak? Wah, Nek, sorry the more ini, Nek.
masakan nenek tewas kayaknya nih. Ayo makan lah. Nenek digituin. Teganya. Ya udah makan lah. Ayo ayo duduk duduk ayo. Nenek masak. Kamu pakai baju ini, Ti? Iya, ini kan hari pertama aku kerja di perusahaan yang besar. Jadi ini hari yang spesial buat aku. Udah lama Rob aku nunggu waktu yang tepat supaya aku bisa pakai baju ini. Bagus nggak? Bagus banget. Yaudah, yuk kan, Tri. Hah? Nggak usah, aku bisa pergi sendiri kok. Ti, di hari spesial kamu seperti ini, aku juga mau ambil bagian dong. Masa kamu udah cantik-cantik gini naik bus? Iya. Yaudah, yuk. Pagi, Bu. Pagi. Saya kerja apa hari ini? Kamu pakai baju kayak gini? Iya. Saya ngerasa nyaman kok pakai baju ini. Emangnya kenapa, Bu? Kamu tuh di sini cleaning service. Bukan kerja kantoran. Gak pantas pakai baju kayak gini. Nih, baju kamu. Ini peralatan kamu. Kerjaan kamu ngepel dan nyapu di lantai dasar dan di lantai tiga, ya. Selain dua lantai itu, kamu juga bertugas bersihin kamar mandi. Kalau saya lihat setitik debu pun, kamu saya pecat. Iya, Bu. Sini sana. Biar saya aja yang nyapu. Jangan, Nak. Ini bukan tugas kamu. Ini kan tugas kamu di kantor. Ini tugas Nenek. Udah, Nek. Gak apa-apa. Nenek kan lagi sakit. Nenek istirahat aja ya. Kasih ya, Nak, ya. Iya, Nek. Udah, Nenek istirahat ya. Sekarang harusnya ada rapat? Iya, tapi tunggu bentar ya, Man. Kok kamu ada di sini? Ngepel, Mas. Kok kamu ngepel? Iya, ini kan hari pertama saya kerja di sini. Jadi kamu kerja di sini? Jadi cleaning service kayak begini? Iya, Mas. Kan hari ini saya kerja sebagai cleaning service, tapi... Siapa tahu kalau misalkan Tuhan ngasih saya kesempatan besok, kita bisa kerja bareng-bareng di situ. Kamu gimana sih? Berarti kamu cepet sedikit dong ngepelnya. Gimana sih, WC aja belum dibersihin. Itu tisu nggak ada di toilet. Kamu gimana sih? Nanti kalau orang-orang pada komplain sama saya, gimana? Kerja nggak becus. Maaf, Pak. Karyawan baru. Aduh. Yang cepet.